ikutan geram dengan perselingkuhan. Farhad Abbas serukan boikot Sana Sadika. Pengacara Farhad Abbas ikut nimbrung mengomentari masalah rumah tangga Randy Jarnet yang diduga berselingkuh dengan Sana Sadika. Farhad Abbas terang-terangan menyerukan sebaiknya Sana Sadika lantaran tidak pernah menggubris masalah tersebut. Hal itu disampaikan Farhad dalam instastory-nya. Ia memberikan beberapa peringatan diantaranya memboikot aktivitas orang bersangkutan. Peringatan buat artis Jijai, hukum istri artis Sana Sini, plesetan dari Sanas untuk 1. Ceraikan, 2. Pidanakan, 3. Boikot atau larang beraktivitas, 4. Masukin pesantren jika tidak mau masuk neraka, tulis Farhad Abbas di Instagram story-nya. Selain itu, Farhad juga meminta Wali Kota Bandung untuk mendeportasi Sana Sadika dan keluarganya. Menurutnya, Sana Sadika tidak memberikan contoh yang baik sebagai figur publik. Selain itu, keluarganya terlihat baik-baik saja. Sebaliknya, Randy Jarnet dan Lady Nayuan harus menghadapi perceraian.